Dalam kegelapan misterius, dunia hewan-hewan malam mulai memancarkan kehidupan yang menyentuh hati. Namun, ada satu cahaya yang tak terlupakan dan mempesona, yang membuat kita terpesona dengan pesona alamnya. Ia adalah kunang-kunang, serangga kecil yang membawa cahaya ajaib yang menghipnotis langit malam. Di suatu tempat di alam yang jauh, di habitat-habitat yang beragam mulai dari hutan belantara hingga pinggiran sungai yang sunyi, kunang-kunang memperlihatkan keindahan tak terhingga. Dalam kegelapan, mereka mengeluarkan cahaya gemerlap yang membentuk lentera langit yang mempesona. Cahaya hijau atau kuning yang mereka hasilkan adalah tanda kehadiran mereka, memanggil, dan memikat hati kita. Begitu kita melihat kemilau kunang-kunang, cahaya mereka yang memancar dengan intensitas yang berkedip-kedip menciptakan ilusi keajaiban di udara malam. Seperti bintang-bintang jatuh yang turun dari langit, kunang-kunang menari dengan lembut di sekitar kita, menawarkan pertunjukan pribadi yang membuat hati kita berdebar. Tetapi apa yang membuat kunang-kunang begitu istimewa dan berbeda dari hewan-hewan malam lainnya? Mengagumi kunang-kunang bukan hanya tentang menghayati keindahan mereka, tetapi juga mengerti pentingnya keberadaan mereka dalam ekosistem. Mereka adalah predator yang menangkap serangga kecil, membantu menjaga keseimbangan alam dengan mengontrol populasi mereka. Sebagai makanan bagi burung, kelelawar, dan hewan lainnya, kunang-kunang menjadi mata rantai makanan yang tak tergantikan. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh keindahan dan magis dari kunang-kunang. Melalui video ini, kita akan menjelajahi siklus hidup kunang-kunang, rahasia cahaya mereka, kehidupan mereka yang menakjubkan, mitos dan legenda mereka, dan ancaman kepunahan spesies ini. Bergabunglah dalam petualangan ini dan biarkan diri Anda terpesona oleh pesona kunang-kunang, cahaya alam yang memikat hati. Di alam yang penuh keajaiban ini, kunang-kunang mengikuti sebuah perjalanan hidup yang menakjubkan. Seperti sebuah simfoni yang dipimpin oleh cahaya, siklus hidup mereka memainkan nada-nada yang harmonis di dalam kegelapan malam. Mari kita jelajahi siklus hidup dan habitat kunang-kunang yang mengagumkan ini. Pertama, mari kita melangkah ke habitat yang menjadi rumah bagi kunang-kunang. Mereka cenderung hidup di tempat-tempat yang lembab dan bersemak, seperti hutan, padang rumput, dan tepian sungai. Di sana, di antara dedaunan yang berlimpah, kunang-kunang menemukan perlindungan dan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mereka bersembunyi di semak-semak, menantikan momen yang tepat untuk memancarkan keajaiban cahaya mereka. Setelah menetap di habitat yang nyaman, kunang-kunang memulai perjalanan penting dalam siklus hidup mereka. Dari telur yang kecil dan rapuh, lahirlah larva yang menggemaskan. Larva ini, dengan tubuhnya yang bergerigi dan cenderung tersembunyi, menghabiskan waktunya mencari makanan. Mereka biasanya memakan serangga kecil, siput, atau cacing tanah, sambil terus tumbuh dan mengembangkan diri mereka. Namun, keindahan kunang-kunang yang kita kenal muncul ketika larva ini berubah menjadi pupa. Seperti peri yang sedang berubah menjadi dewi, pupa kunang-kunang menyimpan keajaiban di dalamnya. Di dalam tempat perlindungan yang aman, mereka mengalami metamorfosis yang luar biasa. Tubuh mereka berubah, sayap yang indah mulai terbentuk, dan cahaya yang menakjubkan menanti untuk memancar. Dan akhirnya, saat waktu yang tepat tiba, pupa pun berubah menjadi kunang-kunang dewasa yang siap menari di langit malam. Dengan sepasang sayap yang rapat, mereka terbang dengan gemulai di antara dedaunan. Dalam kegelapan yang mempesona, kunang-kunang betina akan memancarkan cahaya yang menakjubkan, menarik perhatian kunang-kunang jantan. Mereka berkomunikasi melalui cahaya ini, menciptakan pertunjukan tarian cahaya yang memukau di udara. Siklus hidup kunang-kunang merupakan cerita kehidupan yang luar biasa. Dari telur hingga larva, dari pupa hingga dewasa yang bercahaya, mereka mengajarkan kita tentang perubahan, ketekunan, dan keindahan yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Dalam setiap fase siklus hidup mereka, kunang-kunang memancarkan pesan yang memikat hati kita, mengingatkan kita akan keajaiban alam dan keberagaman kehidupan yang ada di sekitar kita.
Mari kita saksikan perjalanan kunang-kunang ini. Dalam langit malam yang sunyi, cahaya mereka menyinari kegelapan, mengingatkan kita akan keindahan yang ada di dunia ini. Dalam setiap cahaya kunang-kunang, kita menemukan kilauan harapan dan keajaiban yang tak terhingga. Di dalam keheningan malam, terdapat sebuah fenomena alami yang membuat hati terpesona. Cahaya ajaib yang memancar dari kunang-kunang telah memikat manusia sejak zaman dahulu. Tetapi dari mana sebenarnya cahaya yang memikat ini berasal? Mari kita merenung dalam pesona alam semesta. Cahaya kunang-kunang memiliki akar yang dalam-dalam dunia biokimia mereka yang unik. Di dalam tubuh merek, terdapat zat yang disebut luciferin, seperti inti penyihir yang membara dengan keindahan magis. Luciferin ini tersembunyi, menanti momen yang tepat untuk memancarkan pesonanya. Tapi, tanpa sihir pemantik yang disebut Luciferase, cahaya ini akan tetap tersembunyi dalam gelapnya kegelapan malam. Luciferase, dengan keajaiban dan nama yang sama indahnya seperti yang dipegangnya, adalah enzim khusus yang memainkan peran kunci dalam membangkitkan cahaya kunang-kunang. Seperti ahli sulap yang lihai, enzim ini mengguncang luciferin dari tidurnya, menggoyahkan ikatan molekulnya, dan memicu suatu reaksi yang spektakuler. Cahaya hijau misterius kemudian terpancar keluar, membawa pesona dan kehidupan ke dalam gelap malam yang tenang. Namun, keindahan cerita ini belum berakhir. Kunang-kunang tidak hanya memiliki kemampuan memancarkan cahaya, tetapi juga mengontrolnya dengan kesempurnaan. Mereka adalah maestro cahaya yang penuh kecerdasan. Dengan bantuan sistem saraf yang rumit, mereka memberikan perintah yang tepat kepada sel-sel cahaya dalam tubuh mereka. Sebuah tarian cahaya yang megah terbentuk saat kunang-kunang mengubah intensitas dan pola cahaya mereka, menciptakan lanskap yang memukau di langit malam. Di antara dedaunan yang lembab dan di tepian sungai yang menyirami alam, kunang-kunang menjelma menjadi penyihir cahaya yang tak terduga. Mereka mempersembahkan pertunjukan pribadi yang mengundang kekaguman dan kekaguman dari para penontonnya. Dalam cahaya kunang-kunang, kita menyaksikan jalinan keajaiban alam, keindahan biokimia, dan kreativitas yang luar biasa. Jadi, saat kita memandang ke langit malam yang gemerlap, biarkan diri kita terpesona oleh pesona cahaya kunang-kunang. Dalam cahaya mereka, kita menemukan keajaiban yang melebihi kata-kata. Itu adalah kisah alam yang diceritakan dengan gemerlap cahaya, sebuah misteri yang tak pernah usai, dan sebuah pengingat bahwa kehidupan itu sendiri adalah keajaiban yang abadi. Dalam kegelapan malam yang memikat, kunang-kunang menyulap cahaya menjadi dongeng-dongeng ajaib yang terjalin dalam mitos dan legenda. Mari kita merasakan pesona mitos dan legenda yang mengelilingi makhluk kecil ini. Kunang-kunang dianggap sebagai kuku orang yang telah meninggal dan jelmaan iblis. Apni Tristia Umiarti dan Made Sukana, dua orang tersebut adalah dosen tetap di Universitas Udayana, Bali, dalam karya penelitiannya yang berjudul Kunang-kunang Firefly Serangga Bercahaya Petualangan Eksotis Malam Hari, menyebutkan bahwa kunang-kunang memang sering dianggap sebagai jelmaan dari kuku-kuku manusia yang telah meninggal karena kunang-kunang sering ditemui di area pemakaman. Oleh sebab itu, kunang-kunang dianggap jelmaan iblis atau setan. Selain itu, segala bentuk keindahan adalah godaan. Kunang-kunang itu indah, sedangkan iblis itu menggoda. Jadilah kunang-kunang disebut jelmaan iblis, karena keindahan kunang-kunang menggoda siapapun untuk memilikinya. Dalam mitologi kuno, kunang-kunang seringkali dianggap sebagai pembawa pesan dari alam gaib. Dikisahkan bahwa kunang-kunang adalah jelmaan roh-roh yang turun ke bumi untuk memberikan pemberitahuan kepada manusia. Di tengah kegelapan malam, cahaya mereka dianggap sebagai tanda keberuntungan, perlindungan, atau bahkan ramalan masa depan. Orang-orang meyakini bahwa jika kunang-kunang datang dan menerangi jalan mereka, petualangan yang tak terduga akan menghampiri. Tidak hanya itu, kunang-kunang juga menjadi simbol cinta dan romansa dalam legenda-legenda cinta. Di beberapa budaya, dikisahkan bahwa ketika seseorang melihat kunang-kunang, itu adalah pertanda akan segera bertemu dengan cinta sejati mereka.
Dalam suasana yang penuh dengan pesona cahaya kunang-kunang, jalinan kasih yang magis ditemukan dan kisah cinta yang abadi tercipta. Namun, mitos dan legenda tentang kunang-kunang tidak hanya sebatas pesona cinta dan ramalan. Dalam beberapa cerita, kunang-kunang juga menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat di malam yang gelap dan menakutkan. Konon, kunang-kunang akan membimbing mereka dengan cahaya mereka yang mempesona, membawa mereka pulang dengan selamat dan menghilangkan ketakutan di hati. Tak hanya itu, kunang-kunang juga menjadi pahlawan dalam mitos pengobatan. Dalam beberapa kebudayaan, dikatakan bahwa jika seseorang menderita sakit atau penyakit, kunang-kunang dapat memberikan penyembuhan dengan sinar cahaya mereka. Dalam khayalan yang indah, orang-orang mempercayai bahwa kunang-kunang membawa energi penyembuhan yang magis, dan dengan sentuhan cahaya mereka, kesembuhan bisa dicapai. Mitos dan legenda tentang kunang-kunang menghadirkan nuansa mistis dan keajaiban dalam hubungan manusia dengan alam. Dalam cerita-cerita ini, kunang-kunang menjadi portal menuju dunia gaib, pengantar dalam kisah cinta yang tak terlupakan, panduan di malam yang gelap, dan penyembuh dalam masa kesulitan. Mereka adalah bintang-bintang kecil yang menghadirkan harapan, pesona, dan keajaiban di dalam imajinasi kita. Jadi, saat malam turun dan kunang-kunang menari dengan cahaya mereka yang memikat, biarkan kita terhanyut dalam kisah-kisah legendaris yang tersembunyi di balik keajaiban kunang-kunang. Itu adalah dunia yang diwarnai dengan magis, yang mengingatkan kita akan kekuatan imajinasi dan keindahan tak terduga yang ada di sekitar kita. Kunang-kunang, yang sejauh ini telah menghiasi langit malam dengan pesona cahaya mereka, kini menghadapi ancaman yang mengintai keberadaan mereka. Seperti kisah sedih yang terpahat dalam alam, ancaman-ancaman ini menggoyahkan keindahan mereka dengan kejam. Mari kita menyelami ancaman yang menghantui dunia kunang-kunang. Salah satu ancaman utama yang menggantung di atas kepala kunang-kunang adalah hilangnya habitat. Mereka telah lama mempercayai kegelapan malam dan hutan-hutan yang lebat sebagai rumah mereka, tempat di mana pesona cahaya mereka mengambil peran utama. Namun, dengan pesatnya perubahan lingkungan dan penebangan hutan yang meluas, habitat kunang-kunang semakin tergerus. Dendam manusia terhadap kegelapan malam yang perlahan hilang dan ambisi pembangunan yang tidak terbatas mengakibatkan terdegradasinya rumah mereka. Dalam kisah yang tak terduga ini, cahaya kunang-kunang semakin terancam untuk menjadi sekadar kenangan yang pudar. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan juga menjadi ancaman yang signifikan bagi kunang-kunang. Ketika pestisida disemprotkan ke ladang-ladang dan kebun-kebun yang subur, kunang-kunang menjadi korban tak bersalah. Zat beracun dalam pestisida ini tidak hanya membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga mengacaukan proses biokimia dalam tubuh mereka yang ajaib. Cahaya kunang-kunang yang dulunya mempesona sekarang semakin terkekang dalam efek berbahaya pestisida. Perubahan iklim juga memberikan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup kunang-kunang. Pemanasan global dan perubahan pola cuaca mempengaruhi siklus hidup dan reproduksi mereka. Gangguan musim yang tidak teratur dan peningkatan suhu yang ekstrim membingungkan kunang-kunang menghambat kemampuan mereka untuk berkembang biak dan menemukan pasangan. Dalam kekacauan alam ini, cahaya kunang-kunang semakin terancam dengan ketidakpastian yang suram. Ancaman terakhir yang layak disebut adalah polusi cahaya. Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan kilauan neon dan sorot lampu terang, cahaya kunang-kunang semakin terlupakan. Cahaya buatan manusia yang cerah ini mengaburkan pesona alam yang terpendam dalam kegelapan. Kunang-kunang yang bergantung pada kegelapan malam sebagai panggung mereka, terpaksa berjuang untuk bersinar di tengah kekacauan cahaya yang mengaburkan keindahan mereka. Dalam kisah yang tak terelakkan ini, kunang-kunang menghadapi ancaman yang datang dari berbagai arah. Mereka melawan perubahan lingkungan, pestisida mematikan, perubahan iklim yang tak terduga, dan polusi cahaya yang melumpuhkan. Namun, di tengah semua itu, keajaiban kunang-kunang tidak boleh pudar. Marilah kita bergabung bersama mereka dalam usaha untuk melindungi keindahan ini, mengamankan habitat mereka, dan merawat pesona cahaya yang abadi.
Dalam keindahan malam yang mempesona, kunang-kunang menceritakan kisah magis yang tak terlupakan. Kita telah menyelami siklus hidup mereka, menyingkap pesona cahaya yang memikat hati, menjelajahi mitos dan legenda yang mengelilingi keberadaan mereka, serta menghadapi ancaman yang mengintai keindahan mereka. Dalam pesona cahaya kunang-kunang, kita menemukan keajaiban alam yang tak tergantikan. Cahaya yang memancar dari tubuh mereka mengajak kita untuk berdansa dalam pesona malam yang gelap, mengisi langit dengan tarian cahaya yang memikat hati. Mereka adalah simbol keindahan yang tegar, penyihir cahaya yang mengajak kita dalam petualangan yang magis. Namun, kunang-kunang juga menghadapi tantangan yang serius. Hilangnya habitat, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan polusi cahaya mengancam keberadaan mereka. Dalam cerita yang tragis ini, kita disadarkan akan kerapuhan keindahan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, keajaiban kunang-kunang mengingatkan kita akan keindahan yang tersimpan dalam alam. Mereka adalah pelipur lara bagi hati yang lelah dan saksi dari keajaiban yang tak ternilai harganya. Melalui penelusuran siklus hidup mereka, penjelasan tentang cahaya mereka, mitos dan legenda yang mengitarinya, serta ancaman yang menghantui, kita menggali kekayaan alam yang tidak ternilai. Marilah kita merawat keindahan ini dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Melindungi habitat mereka, mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi perubahan iklim, dan meminimalkan polusi cahaya adalah langkah-langkah yang penting dalam menjaga keberlangsungan kunang-kunang. Sebab, dalam perjalanan kita mengelilingi dunia ini, jangan pernah melupakan keajaiban kunang-kunang, karena mereka adalah pengingat bahwa alam memiliki rahasia yang belum terungkap dan pesona yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini memberikan banyak manfaat dan pengetahuan baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah video ini dan juga subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.